Mobile Legend, Mobile Legend aja dari atas sampai 200-300 video ya. Terus PUBG, PUBG aja, itu bukan gamers, itu bukan gamers guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita mau nge-reaction guys ya, dari Skinny Indonesia 24, itu YouTube Got Talent part 1 guys. Ini trending guys ya di YouTube. Oke, langsung aja guys, kita cekidot aja lah ya. Oke, dari pembukaannya aja udah keren guys. Wow. Dan inilah para juri, Jovi Andalopa. Jovi Andovi, Andovi. Chandra Leo, Chandra Layau, Bayu Sekat, Nesija, Hiskia Nicole. Hiskia Nicole. Dan inilah YouTube's YouTube's Got Talent. Oke. Halo. 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 Baik. Bagus. Anak sopan banget sih kamu. David Beat. Perkenalkan, nama saya David Beat. Jadi saya mau bikin channel prank. Prank. Prank nih ya, prank. Makanya, harus beda, harus beda. Harus beda. Channel prank kamu nih harus beda. Jadi aku mau bikin prank, mau bikin prank. Oke. Teman di rumah nih. Jadi aku di rumah teman. Habis itu temen aku lagi diem gitu, lagi makan, atau lagi ngapain. Aku pura-pura lempar ular mainan. Dia kaget. Gelek banget. Tapi gak suka. Sampah. Kalau mungkin pas lemparnya. Itu boleh. Lo gak lemparnya? Iya. Gak ada, ini gak ada. Gua... Sorry, tadi nama lo siapa? David Beat. Oke. Beat, terima kasih menurut gua ya. Lu mendingan pulang dulu, pikirin ide yang lebih baik. Baru lu balik dan lu kasih tahu kita lah. Kita masih ada 3 hari lagi di sini. Gua ada prank yang lebih gua enggak tahu lebih bagus atau enggak, tapi lebih parah dikit. Coba kita main yang ini. Aku mau tahu. Jadi gini. Gua ya masih prank teman, tapi pas di rumah teman gua pas buka kamar, gua lagi mampu pacar teman gua. Yoi. Ini ngeprank ya guys, ngeprank. Oke, terus lu pacarnya lu apain? Pacar lu apain? Pacarnya gua peluk. Terus baju gua angkat dikit. Oke, ada cotton kulit. Itu ngapain lagi Chandra Leo main-mainin gelas, dia bingung anjir ngapain. Enggak ketebak gimana? Enggak ketebak. Iya. Terus gua gua cium. Wow. Kepancaman lu cium pacar temen lu depan dia. Iya, pas temen gua buka pintu. Enggak, udah. Subscriber mana? Subscriber. Ini bagus. Ini ide sangat bagus. Subscriber aja anjir. Enggak, tadi gua asal ngomong doang. Ini maksudnya lu asal ngomong. Ini buat lu nih, ini sekarang buat lu. Itu ide bagus. Ini ruby play button buat lu sekarang. Ambil. Nih gua kasih tau ya. Semakin orang dirugikan demi entertainment, semakin laku itu video. Iya. Kalau temen gue sakit hati gimana? Dia putus gitu. Bodoh amat. Ini temen lu putus. Yang penting penonton ketawa 5 menit. Ah lo. Depan kamera itu enggak peduli. Enggak ada yang peduli. Temen lu trauma sampai mati, enggak ada yang peduli. Nanti gue dihujat gimana? Bodoh amat. There will be haters. Haters. There will be haters. Ikuti jalannya penonton, guys. Enggak, udah, cakep. Enggak, lu lanjutin ide ini lu kembangin. Nanti gue jamin channel lo bakal laku banget. Yeah. Thank you banget, David Beat. Thank you untuk hari ini. Terima kasih. Oke. Okay. Terima kasih. Okay. Salam kenal aja ya. Sampai ketemu. Ini pas lu cium nanti kayak gini ya? Hah? Atau gak gini? Oke. Itu ada suara efeknya. Gini ya? Tetap. Oke. Selanjutnya. Ini kalau misalnya kalian nggak tahu atau belum tahu David Beat ya, ini dia channelnya guys ya, David Beat. Ya, channelnya David Beat guys. Ini dia sudah centang ya. Sudah centang guys, ini dia tentang ini ya, game ya. Tentang game, ini untuk yang David Beat guys, kalau kalian belum tahu. Ya, ini channelnya David Beat, oke. Ini juga sudah banyak guys, sudah 52 juta kali ditonton. Wow. Ini channelnya guys. Nah ini sama anak presiden ada deh. Jadi dia itu ngebahas tentang prank ya guys ya.
prank-prank yang bikin orang sakit hati kayak gitulah pokoknya. Itu yang disukai dengan sama netizen. Jadi kalau kalian ngeprank biasa-biasa aja ya kan, ngasih kecoa gitu, itu biasa aja guys. Gitulah pokoknya sindiran yang saya tangkap ya guys ya. Ah, itu kesindir guys ya. Siapa? Kalian tahu lah ya. Oke, okay, next. Orang Depok. My IC. Oke. Ya ampun, sketch komedi lagi 2000. Sketch komedi. Udah dari tahun 2012, udah banyak. Ada Skinny, Tim Tuan, Rosel, LDP. Ya kalau lucu. Majus Kak, kalau lucu. Udah banyak. Kalau kakak-kakak enggak suka sama karya kita, kita bisa bikin suka. Masih. Yo. Kita akan jelasin sistem kerja channel kita. Oke. Mang, sini mas. Tes. Mang, kira mang bakso. Lucu banget. Lucu banget. Bubur diaduk. Bubur diaduk masa. Kepaksa guys, ini kepaksa ketawanya. Thank you. Oke. Genius. Makasih udah support. Ini enggak lucu, ini enggak menghibur. Tapi karyanya belum ada. Nonton. Ini bagus loh. Ini genius. Orang jadi nonton. Orang jadi nonton gara-gara dikasih suatu, guys. Mereka ya. 1 juta subscribers. 1 juta. Eh, nyindir banget, coy. Kiri bilang bos. Terima kasih mereka 1 juta subscribers. 1 juta berarti satu kita kasih 3 juta subscribers. Ini pasti mereka bikin script dulu loh. Itu baru gol. Belum cukup ya. Taruh tangan dulu. Oh, apa? Ini bukan apa-apa sih. Buat iya. Mau diambil enggak apa-apa. Tunggu. Kalau mau diambil enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau mau diambil enggak apa-apa, enggak diambil enggak apa-apa. Iya. Iya. Diambil Andovi. Ambil dong. TV lumayan. Itu buat kakak-kakak nonton video kita ya. Karya. 5 juta subscriber. Dipotong anjir 5 juta. Gua dikasih sesuatu. Gua subscribe. Ini dia. 10 juta dia kasih. 25 juta. Begitu kalian aja deh. Ya, kalian aja deh. Asik. Buat kenang-kenangan. Oh. Tunggu. Kok ini sistem mirip banget sama sistem politik Indonesia ya? Sogok. Nyindir guys, nyindir pemerintah juga ya, masuk juga loh pemerintah loh, kena aja loh pemerintah ini. Kita disogok, kasih ini Indonesia banget. Ini pro, ini ruby, kita kasih ruby 100 juta subscribers, harus buat lo. Perjalanan kita dari lo, karya kita. Yoi. Oke guys ya, jadi di sini tadi itu My IC itu menyindir tentang orang yang suka giveaway guys. Jadi dia menunjukkan dengan karya katanya. Tapi di situ giveaway-nya banyak guys, tapi karyanya belum ada, tapi giveaway membuat orang tertarik. Jadi banyak subscribernya guys. Kalau kalian pengen ya, kalau kalian pengen banyak subscriber ya udah giveaway aja guys ya, tapi pakai uang sendiri. Pakai uang sendiri, jangan pakai sponsor guys. Tanya. Oke. Ya itu nyindir banget guys ya. Dan yang kedua, dia menyindir tentang pemerintah. Pemerintah ini kena aja loh, heran gua. Enggak di mana, enggak di sini, enggak di mana. Kena aja sindir, sogok menyogok. Di Indonesia itu sudah biasa guys dengan sogok menyogok. Kalau kalian belum tahu channelnya MyIC, oke kita lihat dulu. Ini dia. Oke guys, ini dia channelnya MyIC ya guys ya. 818 subscriber. 18.000, udah 120 juta kali juga ya guys ya. Di sini videonya juga ada banyak guys, di balik giveaway YouTubers. Wow. PUBG Isana Design. Oke, teror pembawa peti. Welcome to Mobile Legend 2 LDR ya, ini ya guys.
channel-channelnya My IC ya, kita bisa lihat-lihat ya. Oke, kita lanjut lagi. Ting. Wow. Bajunya sama dong. Halo. Saya Anji. Saya mau Erdian Aji Priharanto. Emang nama aslinya dia itu ya? Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggu datang menjemputmu pulang. Ingat, wah gue belum nyanyi cok, ulangi ulangi, gue baru punya nyanyi dia, mau nyanyi, saya mau membawakan, mau nyanyi dulu, jadi stop. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat anjing, ulangi lagi. Gue mau nyanyi dulu coy, sabar. Jangan stop 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 aja. Gue mau nyanyi. Oke. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat. What the fuck? Lu anjing. Kok anjing sih? Kok anjing sih? Anjing generation. Yo i. Yang old generation cuma di media lama. Generation media lama dan media baru. YouTube. Pindah. Pindah coy dari YouTube. TV ke sebenernya, YouTube coy. Artis-artis tuh pindah dari ke kita sama-sama ke YouTube Creator Summit di Jepang. YouTube. Memperjuangkan YouTube dari Indonesia. Algoritma artis-artis guys. Ini nyindir artis-artis guys. Ada di sana. Dan sekarang kalian berdua ninggalin gua. Lo enggak? Kalian berdua yang anjing. Si anjing. Si anjing. Anjing. Menuju Malaysia. Yoi. Anjing. Nah, untuk artis-artis guys, menyediakan. Sepertinya begitu ya guys. Next, kalau kalian nggak tahu, kalian bisa lihat Anji mau udah tahu ya. Indira Ayu Maharani, temannya Jeffrey Nicole. Boleh sekarang diperkenalkan diri. Nama saya Inaima. Oh. Cantik ya guys. Itu beauty makeup vlogger gitu ya. Cooking channel, traveling cantik-cantik. Ya channel aku tuh channel gaming, aku gamer. Channel gaming. Cok. Ada yang nonjol, tapi bukan batu. Ada yang keras, tapi bukan batu. Tapi nggak dulu. Bisa stop dulu nggak? Aku pengen ngejelasin, aku nggak kayak gitu. Dan aku tuh main game bukan untuk cari attention cowok-cowok. Aku beneran berprofesi sebagai gamer. Di tim pro player, e-sport, team. Abis itu aku benar-benar main setiap hari lah untuk bikin aku sendiri jago. Aku okay. Benar fokus di bidang ini. Nice. Ini gamers yang benar tuh kayak begini guys. Oke, okay. Hebat, hebat. Ya, gamers. Tapi sebenarnya kita cari itu kalau perempuan. Itu lagi kalau yang perempuan ya, yang perempuan. Gamers, aja. Gamers cantik idaman, kalau cowok? Reja ya. Arab. Bentar. Gamers ganteng idaman, boom. Kita salut sama kamu. Kamu ingin menonjolkan gaming kamu dan bukan hal-hal dari gender kamu untuk menarik gender lain. Dan kita juga salut bahwa kamu tuh lebih fokus ke gamenya dan bukan gimmick-gimmick lain. Benar banget. Oleh karena itu kita para juri telah memutuskan untuk memberikan kamu. Ha. Kena lagi dong pemerintah. Ha. Ah, kena lagi. Dan kita sepakat memberikan kamu ya. Kamu berhasil dan layak mendapatkan 100.000 subscriber. Jokes. Bisa naikkan dikit nggak subscribernya? Cantik ya. Mau naik dikit? Bisa buka dikit. Asyik. Buka.
Bu, bu, oi bu. Gua belum selesai, maksud gua buka wawasan, open mind. Open mind itu maksudnya kenapa dia cabut langsung ke dengerin kita? Gua tadi buka dikit wawasan. Buka wawasan, open mind gitu kan. Open mind, coy. Next. Oke ya. Galiau lagi ini. Temen aja Pri Nicole juga. Kemana sih yang paling Cantor aja? Yang tengah. Si anjing. Pulang aja. Aku lapar. Mau masak ini. Oke okay, guys ya. Jadi tadi itu ya, tadi itu menyindir beberapa ya, kebanyakan cewek ya, gamers ya, cewek itu cuman main di yang keras tapi bukan batu guys ya. Di situ dia mainnya otomatis guys, itu tuk, cowok-cowok itu pada datang guys ya. Jadi bukan di gendernya dia tapi di gender yang lain untuk menarik guys, karena cowok-cowok itu pada pengen melihat yang bukan batu tapi yang kerasnya guys ya. Ya itulah pokoknya. Ya itu pasti banyak guys subscribernya yang kayak begitu pasti, dan viewsnya juga, durasi tonton juga pasti banyak guys, itu pasti banyak ya, karena mau ngeliat dan gimmick-gimmick lah segala macem ya. Elah, thumbnailnya apa, kontennya apa ya gak? Ya kayak gitulah guys menurut pandangan saya ya. Kalau misalnya teman-teman punya pandangan lain ya nggak apa-apa. Wah, gua nonton ini aja lah, ini gamersnya bagus nih, ceweknya cantik tapi nggak buka, ah nggak seru. Nah, enaknya yang buka-bukaan, makanya tadi di situ ya guys ya, ini kena nih si hihi. Nah itu guys ya, kena kan, kena sindir guys. Kena dia guys ya. Kalau kalian belum tahu Indira Ayu itu yang mana, kita lihat aja guys ya, langsung ke channelnya. Nah ini guys, channelnya Indira tadi ya guys ya, itu Inaima, mirip kan ya sama yang tadi. Dia emang guys, dia emang ini apa, gamers guys ya, tapi dia nggak buka-bukaan guys gamersnya, dia nggak buka-bukaan guys gamersnya ya. Ini channelnya guys. Oh, tapi kalau cantik tuh ada aja ya yang datang, kalau udah cantik mah ada guys, tapi dia ada kebuka dikit ini guys ya. Ayah emeng doang berarti dong. Ini juga nih, katanya nggak mau buka-buka cok, ini buka-buka juga. Gak konsisten guys, gak konsisten kalau menurut gua ya. Ternyata dia ada buka-buka juga guys. Ya gak jadilah. Oke, gitu aja guys, langsung kita balik nonton videonya guys. Dylan Prose. Halo, nama gua Dylan Maximus Zidan. Umur gua 19 tahun dan gua mau jadi YouTuber gaming. Pas banget. YouTuber gaming lagi guys. Gua udah beli HP dengan stand gua yang super keren ini. Dia bisa main game. Yuk, mabar Free Fire atau PUBG, Mobile Legend, terserah. Ayo main yuk. Apa? ID lu apa? Ayo Free Fire. Ayo login cepetan. Gua main game itu juga, tapi gua bukan main game itu doang. Gua main game komputer juga, gua bener-bener main game story. Tuh guys. Yang memang nah, gamers itu main beberapa game. Game yang story-nya bagus. Bukan game-game itu aja. Buat ditonton juga. Jadi lu enggak main Free Fire. Main tapi enggak setiap hari juga. Asik. Ngasik, tadi gue mau mabar ngasik ya, ngasik. Jadi gue juga mau ngubah gaming scene di mata-mata. Karena orang-orang lihat YouTuber gaming itu kalau nggak buka, terus gameplay di belakangnya ya kan, facecam, habis itu kata-kata kasar. Gue ngomong. Oh, si itu guys, kata-kata kasar guys ya. Jadi gue mau bikin channel gue tuh kedepannya sebelum gue main game, di awal itu ada sketch, ada cerita. Game itu bukan kata-kata kasar doang. Gue stop lo bentar ya, gue stop bentar. Ini ambisi lo besar, cuma nggak guna. Kok nggak guna? Lo ngapain main game A, B, C, D, E, F, G, sampai Z? Orang bingung, gue mau nonton dia main game apa ya? Orang bingung. Abis itu, orang mau nonton lo main game. Tiba-tiba semua ada sketsa, ada 3D, bingung. Udah lo, jangan so ubah-ubah dunia gaming, udah lo gaming aja, udah. Tapi kan dia punya visi yang berbeda, karena kan dong. Nesi lu terlalu baik. Lu mau berbeda di YouTube. Nesi lu terlalu baik Nesi. Nah, dengerin gue baik-baik. YouTube tuh sama dengerin, semua. Dengerin gue baik-baik. Gue netizen. Dengerin gue baik-baik, oke? Oke? Aja deh tuh. Gue gini. Lu.
kalau dalam 5 tahun bisa dapat 10 juta subscriber, lu hebat. Tapi nggak mungkin, karena itu mustahil. Gue yakin gue pasti bisa. Lihat aja. Belan pos. Terakhir kan sih. Kok lu gak kasih? Gue ngasih nasihat emas. Gue kasih nasihat. Lu kenapa baik banget sih? Lu emang bagus kok visinya. Berbeda sama yang lain. Visi misi, aduh, mau jadi apa, jadi caleg? Jadi caleg. Next contestant. Oke guys ya, jadi si Dylan Pros ini ngebahas tentang seorang YouTubers gamer. YouTuber gamers, dia di mana dia main itu cuman itu aja dari zamannya dia main game ya sampai dia mau kelar hidupnya juga main itu aja guys. Itu bukan gamers guys. Itu bukan gamers ya, kalau gamers itu benar-benar gamers ya, itu tuh main tuh ya beberapa game tuh semuanya main kayak PewDiePie tuh gamers guys. Raja Arab tuh gamers, benar-benar dia main ini main itu enggak Mobile Legend aja dari atas sampai 200-300 video ya, terus PUBG aja. Itu bukan gamers guys. Terus dia mau masukin editing segala macem, ya enggak? Bagus dong pakai editing segala macem. Ini enggak. Abis rekam main, upload. Abis rekam main, upload. Rekam main, upload. Ya gitu mah, ya. Enggak ini coy. Oke, langsung aja kita buka YouTube-nya si Dylan Pros. Kita mau lihat. Ini dia. Gila si Dylan Pros juga 10 juta guys. 10 juta subscriber loh si Dylan Pros. Kalau 5 tahun lo enggak dapat, kalau 5 tahun lo dapat 10 juta subscriber lo keren. Tapi dia bikinnya dari 2015, coy. Wah, wow, mantep coy. Berarti dia udah 2015 udah main game, guys. 2015 dia udah 5 tahun udah 10 juta subscriber ya. Ini dia videonya ya. Kita lihat videonya apa aja, guys. Wow, ada akun FF, ada apa lagi nih, top global gates, gamenya ganti-ganti gak dia nih. Dylan Pros, anjir, dapet diamond play button dong, play button. Wow, dia mainnya gamenya beda-beda guys, ini baru gamers ya, enggak mainnya Mobile Legend aja. Oh iya iya, bagus, berarti sesuai dengan perkataan dia ya guys. Jadi sesuai dengan perkataan dia guys, kalau misalkan game itu game terus ya, semua macam game, enggak itu aja ya. Oke, langsung aja next, kita lanjut lagi videonya guys. Oke, check it out. Ini kontestannya, ini basket. Absurd tuh, makin absurd ya, di luar ekspektasi. Anjay. Sepatunya keren dong. Asik. Asik. My name is Denis Sumargo. Konten saya. Jadi pernah saya usaha pernah ayam tapi ya, jelas dong ya. Ini ring apa? Ya. Basket lah, bos. Betul. Jadi konten saya adalah core-nya basket. Jadi core-nya basket. Kita balik langsung sama pada kita lama-lama. Kita buang waktu dia, buang waktu kita. Ya udah. Jadi kan Indonesia tuh cinta bola ya. Oke. Gua enggak usah ngasih. Enggak usah. Gua aja. Indonesia tuh cinta bola. Jadi aku cuma bisa kasih kamu bola 100.000. Ya. Sepak bola. 100.000 dong. Ini juga bola. Ya. Iya, bola basket. Oh, tapi sepak bola tidak bisa melakukan hal ini. Apa coba? Nah, coba lihat ya. Ini namanya layup. Set. Enak. No look layup. Oh. Dia enggak lihat. Dia enggak lihat bolanya masuk. No look layup. Buat bola terus. Nah. Set. Tapi gua tambah satu jumlahnya deh. Ya. Jadi karena ada little style. Gua masih belum tergugah. Gua masih belum tergugah. Iya, 200. Cuma 200. Kayak itu mah berapa orang bisa? Oh, ini orang tidak bisa. Ini namanya slam dunk river. Oke. Siap ya? Oke. Pertama dilihat ringnya. Jurinya dilihat. Okay. Asik. Oh. Jadi, eksplosif, marah. Marah. Drama. Drama. Dapat dramanya kan? Dapat. Tambah lagi 1.000 deh ini. Ya, ya udah aku
juga aku ikutan. Jangan lah 300. Nawar coy, ini mau jualan apa-apaan sih? Dari 100.000 200-300 anjir. Sombong. Oh, pembasket sombong. Basket sombong. Eh. Basket sombong. Indonesia suka konotasi negatif. Iya benar, negatif. Udah, tambah satu juta deh. Tambah satu juta. Saya kasih bonus aja, kalian aja. Saya kasih bonus. Oh, oke. Saya kasih bonus. Seperti ini mungkin. Tulang berapa kali tuh video coy? Oke, itu tulang berapa kali? Sombong bisa trick shot. Dia jago. Angle-nya aja udah beda itu. SMBB. Ya. Suka menarik bad boy. Basket. Di Instagram aja yang followers terbanyak siapa? Ronaldo. Bro, Ronaldo. Sepak bola. Hey, jaga lisan kau anak muda. I'm sorry. Gimana kalau asik. Oh. Ke baju anjay. Wow. Asik. Tahan napas anjir itu, tahan napas. Enggak pakai baju kayak gini. Cewek-cewek hamil online. Hujan. Basah. PO. Ya kali hamil online. Pregnancy online. Oke ya. Oke. Sudah ya. Gua setuju. Oke. Ya gua setuju banget. Oke. Oke nih. Oke. Udah sombong, lanjang, main basket 10 juta lagi tambah 5 juta. Bisa dapat berapa kali? 25 juta. Iya bisa. Dari 100.000 anjir. Bisa lebih loh, kalau mau lebih bisa. Kalau mau lebih ya, kalau buka dikit terus gini ya. Aduh. Anjir. Apa saja untuk bisa dapat subscriber? Iya. Terima kasih. Siapa masang pintu situ? Oke guys ya, jadi di sini ada penyindiran ya guys ya, bahwa netizen itu sukanya konotasinya yang negatif, yang dengan sombong ya, orang yang sombong memamerkan harta-hartanya aja guys, di YouTube-nya itu memamerkan hartanya itu cepet ya naik, subscribernya memamerkan harta itu cepet, terus orang yang sombong, orang yang negatif-negatif, dan orang yang buka-bukaan. Jadi ada tiga itu guys tadi, yang pertama orang yang sombong ya, orang yang sombong, terus orang yang apa tadi ya, aduh lupa kan gua, orang yang sombong, orang yang negatif, nah, orang yang negatif guys ya, berbau seks dan segala macam, dan itu, dan satu lagi tentang buka-bukaan seperti itu pasti banyak subscribernya. 35 juta dari 100.000 anjir. Oke, next. Kalau misalnya kalian pengen lihat ini dia guys ya, Denny Sumargo channelnya. Di sini dia sudah 35 juta dari sejak 2017 guys ya. Ini emang dia tentang basket guys ya, core-nya benar-benar basket. Tapi Denny Sumargo ini jago cuy. Jago banget dia, keren. Crystal-nya juga keren. Ini dia ya. Video selanjutnya. Next. Oh, cewek Vega Delaga. Wih, kerennya suaranya. Keren guys. Terima kasih, nama saya Vega. Kajung atau ngomong apa lagi, ini packaging bagus,
suara bagus tadi kamu masuk dengan acting dramatis. Ini bagus banget. Akhirnya YouTube got talent. Langsung aja. Langsung. Udah, gak pakai lama. Gak pakai lama. YouTube. Anda kita kasih 30 juta subscriber di YouTube. Anjay. YouTube. Kira TikTok. Di. Tunggu. Bentar. Jadi gini. Ya, kalian tahu lah ya. Pintar ya. Tika kepake apa-apa anjir dalamnya, cuma BH doang. Wah. Ya. Sekarang kita mau pakai terus ganti acara jadi TikTok Got Talent. Into the TikTok. Oke guys. Jadi tadi di sini ya, pesannya itu menyindir tentang kreator-kreator saat ini ya guys. Jadi di situ ada seseorang yang benar-benar memiliki talent ya, asli lah talentnya itu ya. Dia memiliki suara yang bagus, memiliki segala macam, punya ide apa punya segala macam. Dia dipaksa untuk ke YouTube. Udah di YouTube aja. Gua kasih lu training satu deh, gua terus training satu deh. Pokoknya udah di YouTube karena di YouTube itu butuh. Jadi maksud meskini itu YouTube itu butuh orang-orang yang seperti itu guys maksudnya. Jadi orang-orang yang benar memiliki talent. Jadi udahlah di sini aja. Maksudnya orang yang kreator itu udah di sini aja. Tapi si kreatornya ini nggak mau guys karena YouTube sekarang itu ya udah seperti itulah maksudnya. Maksudnya tuh udah tidak seperti dulu, sudah kebanyakan orang-orangnya apa-apa-apa-apa dan lain sebagainya. Dan termasuk gua ya. Cuman bisa kayak begini-begini doang. Nah. Termasuk gua yang sampah-sampah kayak begini ya guys ya. Ya gitulah ya guys. Pokoknya ya kayak gua lah yang sampah-sampah. Kalau misalnya kalian mau bilang gua sampah ya sampah gua juga guys. Jadi ya hal-hal yang seperti itu yang dipertahankan. Pengen di skin gitu ya. Tapi dilihat YouTube sekarang udah berbeda jauh. Oke, langsung aja kita lihat guys. Nama channelnya. Oh, mana ini guys? Vega ini ya. Kok nggak ada ya Vega guys? Vega kok nggak ada sih? Adanya di kota di atas bukit. Terus jika lo kau cinta dia cover-cover ya. Dia cover-cover lagu. Tapi di mana guys ini channelnya? Vega Delaga. Nggak ada guys. Oh dia di TikTok guys ya. Oh dia artis TikTok. Kompilasi TikTok Vega Delaga guys. Oh gitu. Jadi dia nggak punya ya. Oh benar dia nggak mau di YouTube ya guys ya. Iya. Oke guys ya. Jadi gitu guys. Nggak ada guys Vega Delaga guys. Oke nggak apa-apa. Oke guys langsung next lagi ke videonya. Tanda tanya dong namanya dong. Kok ekspresinya keren ya? Makan mas. Dia lagi ngambil makan dari tim kita. Ini dia. Ini penonton YouTube bakal kayak komentar kayak ya ampun bagus. Gak pernah segemetaran ini dalam hidup gua. Hah kenapa? Kenapa? Ucong,
malu banget. Malu. Malu banget mau minta foto sama dia. Oh. Ini kayak anjir. Di gembel trending 1. Itu gembel beneran. Gembel. Nino Kuya. Tapi sekarang sih tarik semua video yang aku nonton yang trending nomor 1 jadi di gembel itu Nino Kuya. Di episode YouTube Scott. Aduh, gua enggak tahu tadi namanya siapa, guys. Kontestan yang datang kembali. Nino Kuya. Ya, si David lagi. Nama saya David. Oke, guys ya. Jadi untuk yang part 1 ini kita sudah selesai reaction-nya ya. Jadi udah beberapa banyak tadi sindirannya, guys, untuk orang yang gamer ya, mengandalkan hanya gimmick-gimmick seksi untuk para cewek. Dan kemudian habis upload langsung di habis bikin konten video game langsung diupload tanpa ada editing dan main game-nya cuma itu aja, nggak pernah ganti. Itu bukan gamers, guys. Ya. Terus ada lagi pembasket, orang sombong, orang negatif, dan yang segala macam, guys. Pokoknya seperti itulah, kalian bisa melihatnya, tonton video saya dari awal lagi tadi ya. Pesan-pesannya, sindirannya tajam, pedas, dan mantul, guys ya. Oke, sudah cukup aja, nanti kita buat lagi yang part 2 nya. Oke, guys, terima kasih. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.